di sini Pak. Pak di sini Pak, belum Pak. Ya, belum. Oke. Ini udah bayar ya. Pak jangan terlalu maju Pak, udah stop Pak, cukup Pak. Apa ya? Pak izin Pak. Pak izin Pak, izin Pak. Bantu, bantu, bantu. Jangan dulu. Ya. Udah, siap Pak. Sudah semua cukup? Belum, belum Pak, bener Pak. Pak Tamu bisa dijelaskan ini penyegalan kenapa Pak? Ya, Pak Tamu bisa dijelaskan ini hari ini apa nih kegiatannya? Jadi hari ini kita melakukan penutupan permanen karena RMKP ini sudah melakukan 3 kali pelanggaran berdasarkan dari tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP. Pelanggaran pertama itu tanggal 5 Oktober. Jadi pada tanggal 5 Oktober sudah kita lakukan penutupan 1 kali 24 jam. Kemudian terjadi lagi pelanggaran tanggal 12 Oktober setelah kita tinjau masih juga mengulangi pelanggaran. Akhirnya tanggal 12 Oktober kita kenakan denda administrasi termasuk penutupan 3 kali 24 jam. Jadi kita lakukan denda administrasi dan pemilik RMKP membayar 5 juta. Nah hari ini kita menyaksikan sini ada pelanggaran kemarin, termasuk jam tutupnya. Jadi karena sudah 3 kali, maka sesuai dengan Pergub 3 tahun 2021 pasal 28, kami lakukan penutupan. Jadi hari ini kita melaksanakan penutupan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pergub 3 tahun 2021. Penutupan ini sementara atau namanya? Permanen, permanen, permanen ya.